الحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلص حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وقد كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى يقول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. وقد كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى يقول لأصحابه كلوا من طيبات الطعام واشربوا من ألذ الشراب وناموا على أوطأ الفرش والبسوا لين الثياب. Dan berkata الشيخ Abu Hasan Asyaduli rahimahullahu ta'ala kepada ashabnya. Ini istilah kepada para murid disebut dengan ashab. Dia berkata kepada para muridnya, kulu min tayyibit ta'ami, makanlah daripada makanan yang enak. Washrabu min alladhi syarabi, dan minumlah daripada minuman yang lazat. Wanamu ala awta'il fursi, dan tidurlah di atas hamparan yang empuk. Walbasu layyini thiyabi, dan pakailah pakaian yang lembut. Fa inna ahadakum idza fa'ala dhalika wa qala alhamdulillah yastajibu fihi kullu 'udwin lisyukri. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna ahadakum, bahwasanya salah seorang kamu, idza fa'ala dhalika, apabila melakukan ia akan yang demikian itu, wa qala alhamdulillah, dan dia berkata alhamdulillah, yastajibu fihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyambut padanya, pada ucapan itu, kullu udwin lisyukri, setiap anggota bagi mensyukuri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini faedah minum, ini faedah makan yang enak, minuman yang lazat, pakai pakaian yang baik, tidur ada hamparan yang elok. Untuk kita
itu, maka keluarlah daripada mulut kamu alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana keluar daripada mulut kita alhamdulillah, maka keluar daripada tangan kita alhamdulillah, daripada mata kita alhamdulillah, daripada perut kita alhamdulillah, bahkan semua keseluruhan anggota yang ada pada kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau Allah memberi kita kemudahan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi kepada kita kemudahan seperti itu, tetap ucapannya alhamdulillah juga. Sebab kaedah dia macam ni. Kata ulama, alhamdulillah qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Alhamdulillah itu ialah qaidun lil mawjud, mengikat bagi perkara yang ada. Wa saydun lil mafqud, dan memburu bagi perkara yang belum ada. Jadi kita tak berkemampuan nak makan sedap, nak minum sedap, nak hidup atas hamparan yang empuk dan sebagainya. Dengan mulut berkata alhamdulillah, jadi perkara yang kita masih belum dapat akan kita dapat. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang ada, yang telah ada, jadi pengikat. Berarti apa? Tidak hilang. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu kata al-imam al-syeikh al-imam Abu al-Hasan al-Syaduri rahimahullahu ta'ala. Qala bi khilafi ma idha akala خبز الشعير بالملح. اللهم صل على سيدنا محمد. ولبس العباءة ونام على الأرض وشرب الماء المالح. اللهم صل على سيدنا محمد السخن وقال الحمد لله فإنه يقول ذلك وعنده إشمئزار وبعض سخط على مقدور الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. بخلاف برسلهن ما إذا أكل خبز الشعير. اللهم صل على سيدنا محمد. Bersalahan apabila seseorang itu makan roti syair. Roti syair, roti yang dibuat daripada gandum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan roti syair bil milhi, tapi hanya makan dengan garam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وَلَبِسَ الْعَبَاءَةَ, dan memakai ia akan aba'ah. Aba'ah ni pakaian yang kasar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakaian ataupun baju yang dibuat daripada kain yang kasar. وَنَامَ الْأَرْضِ, dan tidur pula di atas tanah sahaja. وشرب الماء المالح السخن, dan minum air masin yang panas. وقال الحمد لله, dan dia berkata الحمد لله. فإنه يقول ذلك, maka ia berkata yang demikian itu. وعنده إشمئزار, sedangkan dalam dirinya ada kebencian.
wa ba'du sukhtin ala maqdurillahi ta'ala, dan sebahagian marah di atas yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, manusia ni secara fitrahnya bila mana dia diberi nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah. Tentu tidak sama di antara dia kata alhamdulillah dengan yang sebaliknya kalau diberi nikmat. Kalau kita diberi nikmat, kita kata alhamdulillah, boleh makan sedap hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masih boleh tidur di atas tilam hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tu, ni dalam cerita 10 tahun dulu, dia, ustaz, ustaz, tilam ustaz harga berapa? Saya berapa dalam berapa puluh ya kot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ustaz, tilam saya 16,000. Dia tilam apa 16,000? Ustaz bangkit tahajud? InsyaAllah. Saya ustaz, walaupun saya 16,000 tilam saya, tapi saya bangkit tahajud. Agak-agak kita kalau tilam 16,000 harga, bangkit tak tahajud? Sedap tidur tu tak mampu nak bangkit. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau diberi nikmat kita syukur tu padan. Orang pula kalau dapat nikmat tak besar. Contoh dia mancing, pegang kayu mancing tu, oh lekat. Dia pun tarik, ringan ya. Allah, sebab kata Allah, sebab kecil. Cuba tengok Allah tu, kalau ikan tu besar, dia sebenarnya hak tu pun Allah, hak pun Allah. Jadi tapi bila mana Allahumma salli ala sayyidina dapat ikan besar, kata Allah tu lebih bermakna. Itu lebih bermakna sebab main daripada hati betul. Kalau dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah, itu lebih bermakna sebab daripada hati sungguh. Memang nak sungguh dan dapat sungguh, maka keluar pun alhamdulillah yang sungguh. Tapi kalau sebaliknya, dia kata makan pun roti cicah garam je, pakai pula baju, Allahu Akbar, serebeh ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidur pun mana ada tilam, tidur terlantai ya, minum pun mana ada yang sedap, ayak dah lah masin, panas pula. Kemudian kata alhamdulillah, boleh kata lah, tapi tak padan. Ya, tentulah masalah Sayyidina Muhammad mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat nikmat itu, itulah yang sepadan dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Faham eh? Faham eh? Macam mana nak jadi seorang murid? Fa innahu
yaqulu dhalika. Dia kata alhamdulillah ketika pakai baju yang biasa-biasa, tidur atas tempat yang sederhana, makan yang seadanya, dalam hati ada ismi'zar. Ismi'zar ni masalah Sayyidina Muhammad, perasaan awaklah aku ni duk tangan ni sampai bila aku nak macam ni. Ismi'zar wa ba'du sukhtin ala maqdurillahi ta'ala, dan tak puas hati pula dengan takdir-takdir Tuhan pada dia. Jadi ketika itu tentulah mendapat nikmat dan mengucapkan alhamdulillah itu penuh dengan makna yang bermakna. Qala walau annahu nazara bi'ainil basirati la wajadal ismi'zara wa sukhtal ladhi indahu yarjahu fil ismi ala man tamatta'a bid dunya bi yaqinin. Kalau dia melihat dengan pandangan mata hati, dia panggil ainil basirah, la wajadal ismi'zara, tentulah ia mendapati perasaan kebencian, wasukhtal ladhi indahu, dan marah terhadap takdir Tuhan yang Allah tentukan kepada dia tu. Yarjahu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu lebih berat fil ismi, untuk ia nak mendapat dosa, ala man tamatta'a bid dunya bi yaqin, ke atas orang yang telah menikmati dunia dengan yakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Seseorang yang telah pun menikmati nikmat dunia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makan setiap orang lain makan beras hak RM7 lagi, dia makan beras yang 21 dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh dah beli kereta baru-baru, dia duk pakai kereta lama tu juga. Kadang-kadang mati, kadang-kadang macam-macam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia ni berbanding dengan orang yang menikmati nikmat dunia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam keadaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terlupa kepada Allah, dengan dia yang tak menikmati nikmat dunia tapi kata alhamdulillah, dalam keadaan yang sama tak puas hati dengan yang ada, dia lebih berat berdosa daripada orang tu lagi. Faham tak? Kalau tu menikmati nikmat dunia macam-macam semua, dia menikmati, di mulut tak keluar alhamdulillah. Faham tak? Berarti apa? Orang tu kufur nikmat lah. Dia ni konon-konon macam kata orang yang syukur nikmat, dalam hati tak puas hati dengan nikmat. Berarti dia lebih buruk daripada orang tu. Sekalipun orang tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menikmati nikmat dunia tapi tidak mensyukuri terhadap nikmat. Qala fa inna tamattu'a bid dunya fi'lu ma abahahu al-haq subhanahu wa man kana 'indahu ismi'zarun wa sukhtun faqad fa'ala ma harramahu al-haq azza wa jalla. Kerana menikmati dengan nikmat dunia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan. Dan siapa-siapa yang merasa benci dan marah
terhadap perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, orang yang dalam hatinya ada kebencian masalah Sayyidina Muhammad dan ada ketidakpuasan hati terhadap ketentuan Allah kepada dia, orang itu telah melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tentu tidak sama. Jadi kita ni dalam hidup ni kita kena berpuas hati dengan semua takdir Allah. Bagaimana ataupun macam mana sekalipun ketentuan, kita wajib kena sabar dan kita wajib kena redha. Berdosalah orang yang tak sabar dan berdosalah orang yang tidak redha terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan dalam hidup kita. Bahkan punya marahnya Tuhan pada orang macam ni sampai Allah kata, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i." Kata Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siapa yang tidak redha dengan qada'ku, siapa yang tak sabar dengan ujianku, dia hendaklah keluar daripada bawah langitku, dia hendaklah cari Tuhan selain daripada aku. Berarti Tuhan marah sungguh terhadap orang yang tak sabar dan juga orang yang tidak redha dengan ketentuan dia. Sebaliknya, Tuhan sangat suka kepada orang yang sabar dan mencintai orang yang meredai takdirnya. Sebab itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dalam hidup, usahakan kita selalu meningkatkan diri daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, jadilah orang yang Allah beri nikmat dan Allah meredai. Dengan sebab kita redha dengan takdir yang Allah tentukan sebelumnya, kita sabar di atas kesempitan rezeki. Akhirnya, kita sampai ke peringkat meredai terhadap nasib yang Tuhan tentukan ke atas kita. Hidup miskin, sederhana, tapi dengan sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia redha dengan takdir Allah, akhirnya segala-galanya dibuka oleh Allah kepada dia. Fa'alam dhalika ya akhi, ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Kita masuk wasat yang ketiga, berhati-hati dengan sifat riak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wahdhar min daqa'iqir riya'i khawfan min daya'il ujuri wa zulmatil qalbi wa min hastihla'ul ibadah. Qala sahibul wasiyah, istihla'ul ibadati summun qatilun muhbitun lil 'amali. Wahdhar min daqa'iqi ar-riya. Wahdhar makna berawas. Awas daripada daqa'iqi ar-riya, daripada riya yang halus-halus. Khaufan min daya'il ujur, kerana takut kehilangan pahala. Wa zulmatil qalbi, dan takut daripada gelapnya hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di antara perkara yang akan menghapuskan nilai sesuatu amal soleh ialah riak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Riak ni kalau dari segi istilahnya, kita menunjuk amal yang kita buat. Bukan menunjuk-nunjuk. Ataupun menunjuk saja. Menunjuk amalan yang kita buat. Ataupun menunjuk-nunjuk amalan yang kita buat.
Tapi kalau menunjuk tu boleh kira lagi. Sebab kadang-kadang seorang tu dia buat amalan yang baik, dia menunjuk pada orang untuk orang ikut, untuk orang tiru. Tu boleh lagi. Boleh menunjuk amalan yang kita buat kalau kita aman daripada riya. Boleh menunjuk amalan yang kita buat kalau kita aman daripada riya. Jadi riya tu apa? Menunjuk-nunjuk. Kalau kita buat satu amalan, kita menunjuk pada orang, tapi kalau kita aman daripada menunjuk-nunjuk, tak apa. Yang salahnya ialah mempamerkan amalan sebab nak menunjuk-nunjuk, tu salah. Kalau kita buat satu amalan tapi kita nak suruh orang lain buat, kalau kita aman daripada riya, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi riya ni menyebabkan amalan kita hapus, menyebabkan amalan kita habis, menyebabkan amalan kita musnah, menjadi debu yang berterbangan. Segi zahir macam amal kita buat banyak, tapi bila mana Allah periksa di akhirat esok, semua potong, 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 potong. Satu orang, satu malam, dia baca Quran. Rumah dulu-dulu ni tak macam rumah hari ni, rumah batu. Rumah dulu-dulu dia rumah kayu. Tengah malam dia baca Quran. Bila rumah batu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentu tak sama dengan rumah kayu. Rumah batu kalau tak boleh loceng, jenuh bagi salam, orang tak dengar. Tapi rumah kayu, salah sayyidina Muhammad, sebaliknya, cakap sikit dalam orang dengar dah. Lintahlah satu hari satu orang depan rumah satu malam yang tengah baca Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sedang kata orang lintah. Bila dia sedang kata orang lintah, oh, orang lintah, dia pun baca bagi sedap sikit. Lepas tu bila orang tu dah pergi, baca biasa balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca tak ada beberapa minit, mengantuk. Dalam mengantuk tu dia mimpi bertemu dengan Allah. Mimpi bertemu dengan Allah. Dia tengok dalam bacaan dia semua huruf-huruf yang dia baca itu bercahaya. Kecuali ada satu bahagian gelap. Ketika tu dia pun tanya Allah sallallahu alaihi wasallam, pasal apa hak ni bercahaya, hak ni gelap? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hak tu hang baca kerana aku, hak ni hang baca kerana orang tu. Kita sangka kita ada pahala, tapi tak ada pahala bagi orang yang beramal kerana orang. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah suruh di akhirat esok, ambil pahala. Yang hang nak pahala tu, hang ambil kat dia tu, hang baca kerana dia, ambil kat dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah yang dikatakan bahayanya riya. Jadi dia ada empat serangkai: riya, sum'ah, ujub, takabbur. Riya, sum'ah, ujub dan takabbur. Apa dia sum'ah? Sum'ah bila mana kita buat baik, kita nak dengar pujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat baik, kita nak dengar pujian. Orang pun main bisik dengan kita. Orang main bisik, hantau tak? Apa orang kata kat hang? Kata apa? Dia kata hang, hang istiqamah duha tu,
orang duk cakap bahan lepas kata hang hang kuat macam tu. Jadi kita buat ibadat, kita nak dengar pujian. Waktu tu masalah Sayyidina Muhammad, kita kata kat orang yang yang mebak tu, lagi dia berkata apa ni, tu suka. Ada lagi dia berkata, ada lagi, ada lagi, apa apa apa, nak dengar lagi. Tu dia panggil sumah. Bikin juga kita buat amalan Allahumma salli ala sayyidina, sebab nak dengar pujian orang pun amalan kita akan ditolak oleh Tuhan. Lagi satu disebut dengan ujub. Ujub ni heran ke diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perasan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perasan diri lawa. Perasan diri pandai. Perasaan diri ada ilmu. Perasaan macam-macam perasaan. Dia beza dia, riak daripada luar, ujub daripada dalam. Yang menimbulkan riak, faktor luaran. Yang menimbulkan ujub, faktor dalaman. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang tu di rumah dia siapa pun tak ada. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok jam pukul 9 semayang duha. Dia kata ihlam bilik rasa panas sangat. Semayang di ruang tamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu soal sayyidina Muhammad apa? Nak tolak sikit. Nak tolak pintu, buka pintu sikit, bagi angin masuk sikit. Apa aja dah, Allahu akbar mayang. Tiba-tiba masalah Sayyidina Muhammad motor Pak Bu mai. Jaga Pak Bu. Motor Pak Bu mai minta apa pun ah. Motor Pak Bu mai. Pep 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 pep. Masalah Sayyidina Muhammad. Siapa mai pula? Itu yang duha ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Hamba Allah yang main tu, dia bagi salam. Assalamualaikum. Kita duduk main. Soalan Sayyidina, dia bagi salam lagi. Assalamualaikum. Orang kampung. Eh, pintu buka. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu, oh, itu buka no? Dendam sikit. Dendam sikit. Oh, duk mayang dia. Kita tu dalam hati kita, dia kata aku baik bah. Faham tak? Tu riak. Tu riak. Faktor luaran. Tapi kalau dia semayang soalan Sayyidina Muhammad, duha di ruang tamu tu, pintu tutup rapat, kunci lagi pula, soalan Sayyidina Muhammad mayang duha pukul 9 tu, siapa pun tak main, salam siapa pun tak bagi. Mayang masuk rakaat kedua, ish, kira aku ni cari mana macam aku. Ha, faham tak? Hebat aku, kemah aku. Tu dia panggil ujub. Bukan ada apa pun, dari dalam. Dari dalam mai rasa hebat aku. Dia panggil ujub. Semua tu menghapuskan amalan. Kalau takabur, dia tanya, hamba yang tua, aku lah. Mayang tak? Mayang juga. Ni aku weh. Hamba tu, aku nampak kan. Sari lapan rakaat. Nak cari macam aku. Tuan-tuan, tu dia panggil takabur. Pasal apa? Sebab tindih kawan. Perkembah diri, tindih kawan. Tu dia panggil takabur. Semua tu menghapuskan amalan. A'udzubillahi min dhalik. Qala wa minha istihla'ul ibadah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ialah grup infak darasa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Muhibin darasa 19, Suhmesha, Nazar Sekuaga, Suzi Sekuaga, Almarhum Abdul Samad, Rozani Nasruddin, Mama Satria Budiman, Hasiza KL, Haji Zalizan Rosita, Umi Sekuaga Amangan Haid, Sayang Umar, Nur Aini Rozami Melaka, Nur Halinda Husin, Hamba Allah Sungai Merak, Alia Syamsul Fahmi. Doakan anak saya dikurniakan pendengaran beliau sembuh seperti sedekala. Amin. Nur Nadia Abdullah Sungai Besi, Suzi Sekuaga Kajang, mohon doa agar kakak Salina Mak Ali diberi kesembuhan dari sakit. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allah kabul semua hajat-hajat depa, hajat-hajat kita semua. Dimudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Dibaikkan kita di dunia untuk mendapat kebaikan yang kekal abadi di akhirat esok. Allah sembuhkan semua sakit-sakit kita. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah temukan kita semua dengan malam qadar. Allah jadikan kita sebaik-baik hamba dia, tingkatkan darjat kedudukan kita ke sisinya. Amin. Ya rabbal alamin, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.